Prajurit POM Lantamal 6 Makassar melaksanakan Ops Gaktif dan Ops Justisi dengan Sandi Waspada Wirahiu tahun 2022 secara gabungan bersama prajurit dari POM TNI dan Propam Polresta Makassar. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Danpom Lantamal 6 Makassar tersebut menyisir beberapa tempat hiburan malam yang bertujuan untuk mengecek dan mengamankan anggota TNI Polri sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran serta dapat menjaga citra TNI Polri di mata masyarakat. Danpom Lanal Dabo Singkep berhasil mengamankan satu buah kotak styrofoam yang diduga berisi barang terlarang. Benda tersebut terbungkus rapi dan ditemukan berada di pelabuhan Dabo Kabupaten Lingga. Sebelum diamankan di Mako Danpom Lanal Dabo Singkep, selanjutnya kotak tersebut dibuka dan ditemukan benda yang terbungkus lakban dan diduga mirip sabu-sabu dengan berat kurang lebih 500 gram. Menindaklanjuti hal tersebut, Danpom berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Lingga untuk pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan hasil positif dari barang tersebut. Untuk lebih meyakinkan lagi, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sebagian dari barang tersebut dibawa ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Batam. Prajurit Puspomal mengikuti acara pembinaan mental terpadu tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Disbintaral secara video conference di ruang rapat Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kadis Bintaral Brigadir Jenderal TNI Marinir Sandi Musidin Latif, SIP. Dalam kegiatan tersebut, dipaparkan materi dari beberapa narasumber antara lain Ketua Umum Jalasenastri Ibu Vero Yudo Margono, BPIP, Disbintalal, dan dari Disjarahal dilanjutkan dengan diskusi serta tanya-jawab. Diharapkan para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat melaksanakan pembinaan keluarga dan kedinasan dengan bertanggung jawab, profesional, dan bermartabat. Puspomal melaksanakan upacara pengambilan sumpah perwira dan bintara penyidik Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2022 yang dilaksanakan di Gedung RP Supardan Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka dan video conference bagi peserta dari luar wilayah tersebut dipimpin langsung oleh Dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH. Menurut Dan Puspomal, penyumpahan bagi penyidik merupakan ketentuan yang telah diamanatkan oleh undang-undang dan menjadi syarat sahnya hasil penyidikan oleh penyidik baik itu perwira maupun bintara. Detasemen Polisi Militer beserta Pangkalan TNI Angkatan Laut Dabo Singkep melaksanakan press release dan pemusnahan temuan barang terlarang yang bertempat di Gedung Diponegoro, Lanal Dabo Singkep, Provinsi Kepulauan Riau. Press release yang dilaksanakan tersebut berupa penyampaian berita dan informasi mengenai temuan dugaan barang terlarang berupa narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 407 gram yang sebelumnya telah diamankan oleh Denpom Lanal Dabo Singkep dari pelabuhan Dabo, yang selanjutnya barang terlarang tersebut langsung dimusnahkan di hadapan para muspida Kabupaten Lingga. Dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH memimpin upacara Hari Pahlawan tahun 2022 di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Turut hadir dalam upacara tersebut para PJU Puspomal dan Dispot Maral. Dalam amanat Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini yang dibacakan oleh Dan Puspomal bahwa Hari Pahlawan adalah momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain. Menurut Dan Puspomal, Hari Pahlawan tahun 2022 dengan tema Pahlawanku Teladanku mengadu arti bahwa semangat para pahlawan dapat memberikan teladan bagi para generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh semangat yang pantang menyerah dalam mengarungi masa-masa yang penuh tantangan seperti saat ini. Dirbin Gakum Puspomal yang diwakili Kasubdit Idik Ditbin Gakum mengikuti kegiatan bimbingan teknis tindak pidana perdagangan orang yang bertempat di Hotel Teras Kita, Cawang, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti perwakilan dari masing-masing satuan TNI. Para peserta dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan dari beberapa narasumber, antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenpolhukam, Kejaksaan RI, LPSK, International Organization for Migration, BP2MI, dan Babinkum TNI. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana perdagangan orang yang masih sering ditemukan di beberapa wilayah Republik Indonesia, sehingga diperlukan penanganan dari aparat hukum secara profesional.